Kacau, seru ya. Asik, udah mulai enak jalannya. Asik. Oke, ini kita udah nyampe di POM. Deket banget sini ya. Nih, gua lihat yang di depan anjir selalu aja gini-gini, di belakang anjir rasa ripuh. Rasa ripuh. Di bawah selalu udah kayak selalu ah teh ulah kebundang aja. Tapi saya gitu cukup lah. Coba. Oke. Ini kita udah seperempat jalan ya. lu lihat gak? Yang di depannya mas slow aja gini net. Net kita ribu banget. aduh. Nah guys, kita istirahat dulu di sini. Ntar kita cobain motor-motor yang lain tuh. Motor saya aja juga bagus nih. Ini tuh mencos biar bisa aerodinamis. Oh. Asli ribu ama kayak yo mas. Ribu bisa. Oke, kita minum dulu. Kumaha aja? Sumpah repot. Asli aing paparetot coba. Kondisi mesinnya udah enggak bisa ngebut. Kalau dipaksain ker gitu. Oh. Oh iya. Tapi lu enggak terlalu jauh kok, cuman enggak terlalu jauh. Lumayan lumayan. Lumayan. Segitu mah lumayan lah ya. Lumayan. Ini lihat ramai banget. Aduh. Sumpah. Enggak mah. Takut gua. Picilakaeun anjir. Picilakaeun repot sih ti bieu ge. Kumaha repot ah. Narik banget ngenyot anjir. Nyawa cengan lu udah mau kering warna pink. Oke, ini lumayan banyak di pagi hari ini. Mudah-mudahan aman, lancar jaya. A few minutes later. Oh. Asik, udah mulai enak jalannya. Asik. Mantap. Udah, gue gak akan maju ke depan. Udah. Seru liatnya. Mendingan jadi pengamat. Nggak tahu Jawa Kumbang di mana. Wow. Mudah-mudahan T-Rex nggak panas ya Allah. Mudah-mudahan T-Rex nggak panas. Udah mulai
anjir. Anjir, bawa motornya udah mulai pada ngegas. Anjir, gua ketinggalan loh. Gokil, gokil. Ini tuh belum ngebutnya ya. Gua lihat yang paling depan tuh masih slow banget. Masih relax gitu bawa motornya. Belum ada kuda-kuda yang pas buat balapan gitu ya. Masih santai tapi kenceng banget bawa motornya aja. Oh ya, nih kalau buat gua satu kelemahan juga ya. Rem terlalu pakem satu kelemahan juga, karena ketika ada target yang rem itu langsung ngunci. Semuanya ngunci itu kalau buat motor freestyle. Jadi itu bisa jadi kelebihan karena pakem kalau ada apa-apa, bisa jadi kelemahan karena takut ngunci truk. Rijal Kumbang di belakang, gua yakin jauh dia. Biarin aja lah. Kita ngoceh-ngoceh ceria. Thank you buat kalian yang selalu ngikutin gua ini biar berasa. Anjir, wili-wili. Wili-wili dong. Loncat-loncat. RE King tuh gigi 2-3 nya loncat-loncat. Aduh, aduh, aduh. Emang ngeri ya, ketika gua nyalip anak-anak ini semuanya, gua jadi ngeri, karena di belakang jadi banyak nyamuk. Nah, ini nyelow nih, kayak jadi keguanya jadi nyelow konsepnya. Ini jalannya enak by the way ya, ini jalan pulang ke rumah istri gua nih, ke sini. Emang jalannya enak buat riding gitu. Ada apa nih? Nah, segini aja nih harusnya nih. Aduh, gua kenapa yang ngeri banget sama badan. Banyak udah pada jauh. Tapi udaranya benar-benar sejuk guys, cocok buat bersantai. Ini gua dulu helm jatuh daerah sini nih, hilang yang Red Bull, sadar hilangnya di sini. Oke, kembali ke barisan. Anjay, kacau, seru ya. Alah. Oke. Anjir, tapi berisik, gue gak kuat. Berada di belakang kawanan nyamuk ini, gue gak kuat. Berisik. Beloknya guys, bagus ya. Kalau gua di depan, gua nggak bisa melihat ini nih, belok-belokan mereka. Anjay, cuman harus nempel, harus dekat. Widih, mantap. Oh, ada lagi nyamuk dari belakang menyalip. Yang pada bawa R-King tuh ininya, nyalinya gede-gede bener. Pada berani gitu ya. Anjir, nekung-nekungnya gila. Oh, oke. Trouble satu nih kayaknya. Oh, enggak.
Tapi ini ada satu yang di belakang nih, tusruk nih. Tim gua nih. Ada satu tuh. Nggak tahu nolongin gua di belakang sini. Karena gua nggak sanggup buat kebut-kebut ke depan. Rujak kumpang menghilang. Menghilang, nggak tahu kemana. Oh, ini San Mori nih ya. Daerah sini ada San Mori. San Mori. Nah guys ya, gitu aja lah. Ntar gua shoot lagi kalau udah berkumpul. Oke, okay. Bye.